tersebut diduga bagian dari uang 150 juta yang diterima Dirut PDAM dari pihak rekanan yang telah dibagi-bagikan kepada anggota DPRD Kota Banjarmasin untuk memuluskan persetujuan raperda penyertaan modal pemerintah Kota Banjarmasin kepada PDAM. Untuk kepentingan penyidikan, tim juga menyegel sejumlah ruangan di beberapa lokasi, yaitu ruang kerja Ketua DPRD, Ketua Pansus, dan ruangan lainnya di DPRD Banjarmasin, ruang kerja Direktur Utama PDAM, dan ruang kerja Manajer Keuangan PDAM.